Kabut berwarna pekat menyelimuti kawasan wisata di Cisarua, Kabupaten Bandung selama 3 hari ini. Selain memperpendek jarak pandang, suhu di lokasi wisata menjadi lebih dingin. Meski demikian, fenomena ini menjadi sensasi tersendiri bagi pengunjung dalam menikmati suasana wisata di kawasan tersebut. Ada suasana berbeda saat pengunjung menikmati wahana di salah satu kawasan wisata di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Meski siang hari, kabut tebal dan pekat kerap menyelimuti kawasan tersebut. Terhitung telah 3 hari ini, kabut pekat disertai angin cukup kencang menyelimuti kawasan wisata di Cisarua. Hal tersebut membuat jarak pandang menjadi sangat pendek dan suhu udara pun drastis menjadi sangat dingin. Kabut pekat yang menyelimuti area wisata tersebut tidak menyurutkan pengunjung untuk menikmati suasana. Beberapa di antara pengunjung malah menikmati sampan di danau meski danau tersebut tertutup kabut. Malah menjadi daya tarik tersendiri, soalnya kan ada view danau. Di atasnya kabut itu jadi lucu gitu view-nya. Danau terus di atasnya kabut itu jadi daya tarik menurut saya. Untuk spot foto juga bagus. Fenomena kabut tebal akhir-akhir ini, pihak pengelola wisata pun menghimbau agar para pengunjung mengenakan jaket karena suhu udara saat turun kabut berubah menjadi sangat dingin dan ekstrim. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.